Abdul Wahab Syahrani berkata, di sanalah ditunggu Imam Mahdi. Beliau anak Hasan Al-Askari. Dilahirkan pada malam Nisfu Syaban tahun 255. Tengok. Ini pahaman Syiah. Nisfu Syaban. Nisfu Syaban ini pun Syiah juga. Kita tak tahu apa cerita. Kenapa Nisfu Syaban itu dibesar-besarkan? Malam penuh berkat. Malam itu kena baca 3 kali Yasin. Kali yang pertama baca, niat macam ni. InsyaAllah makbul. Niat mahu macam ni. Yang kedua macam ni. Yang ketiga macam ni. Ada berbeza-beza pula. Tak apalah itu. Tapi, itu baca. Kenapa malam itu begitu berkat? Kita tak tahu cerita. Kemudian banyak pula hadis cerita tentang Nisfu Syaban ini begini-begini kelebihannya. Padahal semuanya maudhu'. Maudhu'. Dan kalau ada setengah-setengah ulama mengatakan, dia kata ada satu yang sahih. Yang sahih itu pun tak boleh. Itu pun sebenarnya bukan sahih. Maudhu' juga. Yang sebetulnya. Tapi ada juga orang yang cuba mempertahankan. Dia kata ada satu. Tak ada. Kadang-kadang hadis ini mengikut ulama. Sanadnya sahih. Matannya tak sahih. Tak sahih juga. Kita tak boleh tengok dari segi sanad dia saja. Sanad tu orang boleh buat. Ambil mana-mana sanad Bukhari bubuh. Isi dia, isi lain. Kepada orang yang tidak mengerti sahih. Kita kena tengok isi dia. Ini adalah pengaruh Syiah. Dia ta'wilkan ayat Al-Quran. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Dalam surah Dukhan, di awal surah Dukhan itu, kami menurunkannya pada malam yang diberkati. Ada kata sesuai dengan ayat itu. Maka malam ni sebuah Syaban ini malam diberkati. Tetapi mereka tidak tahu. Syiah ini mentafsirkan macam lain. Kami menurunkannya itu bukannya Quran. Tapi Imam Mahdi yang lahir pada malam ni. Sebab itu malam ni sebuah Syaban itu jadi penuh berkat. Sedangkan kita kata, inna anzalnahu itu sebelum itu. Wal Quranil mubin. Quran. Itu cerita tentang Quran. Lepas itu, Hamim wal Qur'anil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Hu, dhamir itu jelas kembali kepada Qur'an. Tuhan bersumpah dengan Qur'an itu. Yang dimaksudkan turun, kami turunkan itu, ialah Qur'an. Sebab itu diberkati malam itu. Bukan turun Imam Mahdi. Tak ada kena-mengena dengan Imam Mahdi. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadhan disebut secara umum, diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadhan. Tengah hari ke atau malam. Dalam ayat itu disebutkan, kami turunkan pada waktu malam. Jelas. Sebab itu diberkati, malaikat-malaikat turun. Ini berkenaan dengan kelebihan malam diturunkan Al-Quran itu, mula-mula diturunkan. Kelebihan bulan Ramadhan. Tidak ada kena-mengenanya dengan Nisfu Syaban itu. Tapi dikaitkan dengan malam nisfu. Sebab itu kita mengatakan hadis itu tidak boleh dipakai. Sebab apa? Ia bercanggah dengan Quran. Bercanggah dengan Quran. Dan kalau malam itu memang betul ada kelebihan, malam ini ada kelebihan apa amalan yang Nabi SAW ajarkan? Setiap malam ataupun siang yang ada kelebihannya, mesti kalau kita perhatikan dalam sunnah, Nabi SAW ajarkan amalan-amalan yang seharusnya, sepatutnya dilakukan. Apa yang Nabi SAW ajarkan pada malam Nisfu Syaban? Baca Yasin itu tak ada. Yang ada pun dalam hadis yang dhaif, dalam Tirmidzi, Nabi SAW pergi ke kubur, pergi tengah malam. Itukah yang dibuat oleh orang yang menghidupkan malam Nisfu Syaban itu? Tidak. Kenapa tak pergi kubur? Sebab itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Kalau nak ikut, betul. Itu. Tapi tidak dibuat itu. Katakan, Nabi SAW pergi kubur itu kerana ada kelebihan ni semua. Tak ada kena-mengena itu. Kebetulan saja. Kalau ia pun, itu pun hadis dhaif. Kalau malam itu betul-betul lebih, apa amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW? Tak pernah pun kita lihat sahabat-sahabat buat apa-apa amalan. Isteri-isterinya buat apa-apa amalan pada malam itu. Aisyah yang dikatakan tidur bersama Nabi SAW itu pun tak ikut juga. Tak ada pula dia selepas Nabi SAW wafat, malam-malam seorang-seorang pergi pada malam di sini. Tak ada. Ini semua karut.
Tak ada. Dengan sebab itulah ulama-ulama kita tulis kitab-kitab yang cukup detail bincangkan hadis-hadis nisfu Syaban ini. Tidak ada satu pun yang sahih. Kalaupun ada, itu terkeliru. Serahlah kepada dia. Tapi saya tak akan katakan hadis itu sahih. Terpulang masing-masing. Dia nak terkenal dengan Syiah, terima. Tidak ada kelebihannya. Malam nisfu itu pun kelebihannya, tuan-tuan sekalian nak tahu, itu pun ada kaitan dengan Syiah. Sebab malam itu dilahirkan Imam Mahdi. Sebab itu begitu mulia, begitu berkat. Tapi kita tidak sedar. Sebab tidak diceritakan kepada kita kelebihan itu dengan sebab Imam Mahdi itu lahir. Tapi bila Syiah datang, kita sudah amalkan pada malam itu macam-macam, dia pun cerita kepada kita. Kita pun kata, patutlah malam itu lebih. Satu lagi baru kita tahu. Puncanya, punca kelebihan. Iaitu, malam itu dilahirkan Imam Mahdi. Sebelum ini kita tak tahu. Ini masalahnya.